Hello, my students. Good morning, everybody. How are you? Say what? Just fine. Good. All right. Once again. Good morning, everybody. How are you? Say what? Just fine. Good. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Nice job. Alright, thank you. So guys, today, yeah, we will continue our lesson still about lesson 2, where's the teacher's office, but we move to part 3. The theme today is about asking location. Jadi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya. Masih tentang pelajaran yang kedua, yaitu Where's the Teacher's Office? Tapi kita akan melanjutkan ke part 3, bagian ketiga. Nah, tema hari ini yaitu asking location. Menanyakan lokasi. Nah, last week we have learned about preposition. They are beside, between, near, next to, opposite, and etc. Jadi kita sudah belajar ya minggu lalu tentang preposition. Nah, ada di samping, di antara, dekat, terus di seberang, dan lain sebagainya. Dan Miss berharap, I hope my students still remember about this. Kalian masih mengingat tentang pelajaran itu. Dan sekarang, kita akan belajar bagaimana cara menyebutkan arah menuju ke suatu ruangan yang ada di sekolah. So guys, here the direction you can learn on this part. The first is turn left. Okay, you can repeat after me, turn left. Nah, apa arti dari turn left? Belok? Belok kiri, good job. Nah, the second, yang kedua, turn right. Turn right. Repeat after me, turn right. Good job. Yang artinya, belok kanan, good job. Nah, the third is go upstairs. Go upstairs. Repeat after me, go upstairs. Nah, artinya apa? Artinya naik ke lantai atas. Artinya naik ke lantai atas. Nah, yang terakhir, the fourth is go downstairs. Go downstairs. Come on, repeat after me. Go downstairs. Nah, apa artinya go downstairs? Artinya turun ke lantai bawah. Artinya turun ke lantai bawah. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, di sini ada Dena lokasi ruangan sekolah, ya. Dan ada seorang anak kecil yang ingin melewati ruangan tersebut. Nah, di samping sisi kanan anak kecil tersebut ada 5 buah ruangan. Nah, ada ruangan apa saja? Ada room 1A, ada room 1B, ada library, ada school hall, dan infirmary. Sedangkan di sisi kiri dari anak tersebut ada 5 ruangan juga. Ya, ruangan apa saja? Ada computer room, room 2A, room 2B, principal's office, dan laboratory. Nah, di sini kita disuruh membaca pernyataan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kita mencocokkan pernyataan-pernyataan tersebut dengan dena lokasi ruangan sekolah. Jikalau pernyataan tersebut betul,
kita menjawabnya dengan yes. Tetapi jikalau pernyataan tersebut adalah salah, kita jawabnya dengan no. Oke, kita langsung saja. Yang nomor satu, the computer room is the first room on the left. Oke. Oke, sebelum kita melanjutkan menjawab pernyataan-pernyataan tersebut, ya, Miss mau menjelaskan sedikit, kita flashback kembali tentang materi kita yang pernah kita bahas, ya, yang pernah kita pelajari, yaitu ordinal numbers. Nah, Miss pernah membahasnya di materi lesson 1, ya, part 2 itu tentang asking for and giving information. Ya, kita pernah belajar cardinal numbers dan ordinal numbers. Nah, apa itu ordinal numbers? Jadi ordinal numbers yaitu angka yang menyatakan suatu urutan atau suatu tahapan. Contohnya yang kalian lihat di sini yaitu ada first yang artinya pertama, second yang artinya kedua, third yang artinya ketiga, fourth yang artinya keempat, dan seterusnya. Ya, itu merupakan angka-angka tahapan, tahap pertama, tahap kedua. Nah, seperti yang ada di pernyataan nomor 1 sampai nomor 10. Nah, nomor 1 contohnya ada the first room, artinya ruangan pertama. Nah, di yang nomor kedua ada the second room, artinya ruangan kedua. Terus yang berikut, yang ketiga, the fifth room, artinya ruangan kelima, dan sebagainya. Oke, jadi seperti itu, Miss berharap kalian dapat memahami, dapat mengerti tentang ordinal numbers. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, nomor satu, the computer room is the first room on the left. Artinya, ruangan komputer berada di ruangan pertama sebelah kiri. Apakah betul ruangan komputer berada di ruangan pertama sebelah kiri? Jikalau betul, kita jawab dengan menggunakan yes. Jikalau salah, kita jawab menggunakan no. Oke, jadi nomor satu, jawaban yang betul yaitu yes, karena ruangan komputer berada di ruangan pertama sebelah kiri. Oke, yang kedua, room 1A is the second room on the right. Artinya, ruangan 1A berada di ruangan kedua sebelah kanan. Apa betul ruangan 1A berada di ruangan kedua sebelah kanan? Jawabannya good. Jawaban yang betul adalah no. Karena ruangan kedua sebelah kanan adalah room 1B, bukan room 1A. Sedangkan room 1A itu berada di ruangan pertama sebelah kanan. Okay? So far, do you understand about this? Good. Oke, untuk nomor-nomor selanjutnya dari nomor 3 sampai nomor 10 silakan kalian mengerjakan sendiri. Jadi ini adalah tugas pertama kalian. Dan untuk tugas yang kedua yaitu kalian belajar untuk mendengarkan audio. Di mana di dalam audio tersebut menjelaskan sebuah bangunan yang di mana bangunan tersebut terdapat basement atau lantai dasar atau lantai bawah, ya. Ada juga first floor, ada lantai satu, dan ada second floor, ada lantai dua. Dan di bangunan tersebut ada beberapa ruangan, ya. Ada laboratory, ada library, ada hall atau school hall, ada room 5, dan ada principal's office. Dan tugas kita adalah mencari tahu di mana letak ruangan-ruangan tersebut berada. Apakah ruangan tersebut adanya di basement, atau berada di first floor, atau berada di second floor. Oke? Nanti kalian bisa dengarkan sesuai
yang ada di audio. Contohnya nomor 1, nah di dalam audio tersebut ada seorang anak laki-laki dan seorang ibu, di mana seorang ibu menanyakan, "Excuse me, where is the laboratory?" Dia menanyakan, "Di manakah lab?" Oke, dan anak laki-laki tersebut menjawab, "The laboratory is upstairs." Di mana lab tersebut itu berada di lantai atas. Ya, berarti si anak kecil ini sedang berdiri atau sedang berada di first floor, lantai pertama. Nah, karena laboratory ini berada di second floor atau lantai kedua, jadi kita centang yang di lantai kedua. Jadi seperti itu anak-anak. Dan untuk selanjutnya dari nomor 2 sampai nomor 5, silakan anak-anak mengerjakan sendiri ya. Miss akan memberikan audionya. Silakan mendengarkan. Listen and tick. Number 1. Excuse me, where is the laboratory? Go upstairs. It's on the left. Number 2. Excuse me, where is the library? It's on this floor, on the left. Number 3. Excuse me. Yes? Where is the school hall? It's downstairs. So go downstairs, it's on the left. Number 4. Excuse me. Yes? Where is the room 5, please? Go upstairs. It's the third floor on the right. Thank you. Number 5. Excuse me, where is the principal's office? Principal's office? Yes. Go upstairs. It's the first door on the right. Thank you. You're welcome. Okay, guys. So next, we will continue again to the example dialogue about asking direction to each other. Ya, jadi di sini ada contoh dialog bagaimana cara kita menanyakan arah atau letak suatu ruangan. Ya, nah seperti yang sudah kalian lihat di sini ada seorang bapak ya dan anak kecil. Ya, di mana di sini anak kecil ini dan bapak tersebut itu sedang berada di first floor, artinya berada di lantai 1. Nah, bapak ini bertanya, "Excuse me, where is the library, please?" Artinya, "Permisi, di manakah perpustakaan?" Nah, seperti itu. Terus anak tersebut menjawab, "It's on this floor. It's the second door on the left." Between the toilets and the infirmary. Artinya, library atau perpustakaan ini itu berada di lantai 1. Ya. Di mana letak perpustakaan tersebut berada di second door, pintu kedua on the left, sebelah kiri. Jadi perpustakaan itu berada di lantai 1 di pintu kedua sebelah kiri. Between. Nah, do you remember what is the meaning of between? Ya, between artinya di antara. Di mana library atau perpustakaan itu berada di antara toilets dan infirmary, ruang kesehatan. Nah, ini ada lagi contoh berikutnya, bagaimana cara kita mau menanyakan letak suatu ruangan. Nah, excuse me, where is the teacher's office, please? Nah, si bapak ini menanyakan, di manakah ruang guru? Lalu anak tersebut menjawab, it's downstairs. Ruang gurunya berada di bawah atau berada di lantai bawah. Take the stairs to the basement. Artinya, lewatilah tangga menuju ke lantai bawah.
is the third door on the right. Jadi, ruang guru ini berada di pintu ketiga, sebelah kanan, beside the computer room, di samping ruang komputer. Jadi seperti itu artinya. Jadi seperti itu anak-anak, bagaimana cara kita menanyakan letak atau arah suatu tempat dengan baik dan benar dalam bahasa Inggris. Jadi itu tadi yang kita sudah pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang direction, turn left, turn right, terus ada lagi go upstairs, go downstairs, terus kita belajar lagi tentang ordinal numbers, dan yang terakhir bagaimana cara kita menanyakan dan menjawab pertanyaan tentang menanyakan arah atau letak suatu ruangan. Dan yang terakhir, Miss berharap kalian dapat memahami materi ini, ya. Jikalau kalian masih bingung, kalian bisa menanyakan langsung kepada ibu, bisa lewat telepon, WA, grup, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, kerjakanlah tugas tersebut, dan jangan lupa untuk kumpulkan tugas tersebut, oke? Okay guys, so I think that's all for today. Thank you so much for watching this video. And see you on the next video. Bye-bye.